ungkapan situasi. Janji keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia. Maka setialah kepadanya, karena ia bersama dengan kita. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 3, bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, kalau pada sore yang indah ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan Yesus di dalam ibadah IRT. Tuhan, pimpin ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga selesai, dan Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terpujilah Engkau. Amin. Kita akan bermazmur, mazmur pujian dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat-ayat yang keluar dan jemaat membacakan ayat-ayat yang ke dalam. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Daripada suara air yang besar, peraturan-Mu sangat teguh. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 55, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membaca untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, setelah sepanjang hari ini kita sudah boleh melakukan aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mengakhiri aktivitas kami, kami berdoa biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, karena itu bicara bagi masing-masing kami. Urapi dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami dapat mengerti kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Ibrani 4 ayat yang 14 sampai ke-16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam ibadah ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan secara singkat. Berbicara tentang imam, imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin pelaksanaan ibadah, khususnya untuk persembahan kurban. Imam pertama kali yang diurapi untuk peribadahan adalah Harun dan keturunannya. Ini dinyatakan dalam kitab Kejadian 28 ayat yang pertama. Juga Kejadian 29 ayat yang ketujuh. Bahkan pada kitab Imamat 16 ayat 1 sampai 34. Imam adalah perantara antara Allah dan umatnya untuk memenuhi tuntutannya, memperoleh perdamaian atas dosa dirinya maupun umat. Peribadahan di zaman Musa bermula di kemah pertemuan. Di zaman Salomo, peribadahan beralih ke bait suci di Yerusalem. Di dua tempat suci itu, peranan imam sangat sentral. Karena hanya imam yang boleh masuk ke ruangan yang maha kudus di bait suci. Sebagai perantara antara Tuhan dan umat, imam mempersembahkan kurban, perdamaian untuk menebus dosa bagi umat dan dirinya. Sekalipun derajat rohaninya tinggi, namun imam tidak bebas dari kelemahan dan dosa. Jemaat Tuhan, peranan imam adalah peribadahan sangat penting. Mereka adalah manusia yang terpilih dan diurapi untuk jabatan tersebut. Walaupun mereka tidak luput dari kelemahan dan dosa. Kalau imam besar harus mempersembahkan korban untuk dosanya dan umatnya, sebaliknya Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban sekali untuk selamanya. Yang ini digenapkan dalam kitab Ibrani, ayat yang Ibrani 7
ayatnya yang ke-27. Di sini telah menjadi perubahan asasi dalam makna kurban perdamaian. Hal tersebut terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai kurban itu. Apa yang dilakukan Yesus sangat berbeda. Ia adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta kemahabesar di sorga. Dan umat diperkenankan menghampiri tahta kasih karunia, di mana dia adalah imam besar serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Kristus adalah imam besar agung yang telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban perdamaian bagi umatmu, serta menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kami setiap orang yang taat kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB Maranatha, kiranya Tuhan mau memberikan berkat yang melimpah, khususnya bagi para jemaat GPIB Maranatha. Memasuki di bulan Oktober ini ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi ulang tahun GPIB, kiranya berkat yang melimpah, khususnya bagi GPIB. Ya Tuhan, bila pada sore hari ini kami berdoa untuk para jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan saja yang mau menjamah bagi jemaat yang sakit. Ya Tuhan, khususnya bagi para penderita yang terpapar COVID-19, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang mau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Untuk bangsa dan negara, ya Tuhan, kami berdoa terlebih khususnya bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil, beserta para menteri dan pembantu, baik dari level yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan memberikan berkat roh hikmat untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Untuk yang berulang tahun, khususnya Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan memberikan sukacita selalu di pertambahan usianya yang baru ya Tuhan. Kiranya berkat melimpah bagi mereka yang merayakannya. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat ajaran Tuhan dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, dan tembaga. Jemaat, mari menyanyi dari PKJ 147 bait yang ke-1. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Segenap hidup kami adalah milik-Mu. Ya Bapa, jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih, kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik. Berkati syukur hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita masuk dalam amanat pengutusan. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya.